Jadi, kenapa makin banyak hoax pas pemilu ya? Coba tebak, apa faktor utama yang bikin hoax ada di mana-mana? Apalagi saat pemilu. Apakah karena nafsu berkuasa jahat politisinya? Salah. Ini mungkin bisa jadi awal mulanya. Tapi kalau kita pintar, mau sejahat apapun calonnya nggak ngefek. Naikkan IQ Anda dan hoax akan turun. Apakah karena algoritma sosmed? Jelas salah. Kalau rakyatnya cerdas, yang viral, yang banyak likes, pasti calon yang cendekiawan. Apakah karena buzzer RP, penjual kebohongan demi uang, wartawan media nakal? Bukan. Apakah karena aturan hukum yang lemah, nggak jelas? Tetap salah. Kalau banyak cendekiawan di DPR, pasti hukumnya bagus. Berarti apa karena literasi kita yang kurang? Hampir benar ini. Apa karena ada investasi asing? Nah, kalau ini cuma bisa jadi pemicu juga. Tapi cukup bahaya juga sih. Jadi jawaban yang paling pas itu adalah misinformasi. Gegara kita tidak cerdas, kita jadi salah informasi. Informasi salah menyebar, kebohongan makin liar. Susah membedakan mana palsu, mana yang asli. Akhirnya, yang salah dibenarkan, yang benar malah disalahkan. Artinya, pendidikan dan kesadaran media sangat penting bagi masyarakat supaya regulasi dan integritas pemilu bisa mencegah investasi asing yang bisa menambah hoax.